Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Salam duha penuh barakah daripada Jabal Uhud. Tuan-tuan, kita berada Jabal Uhud sekarang ni. Di hadapan Jabal Rumah ya. Bukit Pemanah ya. Bukit Pemanah ataupun Bukit Perang lah ya. Yang dekat Mekah tu Jabal Rahmah. Bukit Kasih Sayang ya. Yang sini Bukit Perang. Dengan jangan arujuh sini pula kan. Doa jodoh sini kan berperang kita kan. salah doa. Walaupun matahari agak bersinar cemerlang, suhu hari ini agak tenang dengan angin sejuk yang mula bertiup ya. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Memang kita nantikan lama ni. Menantikan ya suhu yang sejuk ni alhamdulillah. Ya. Dan seperti mana biasa, jualan-jualan masih lagi rancak ya berjalan. Dengan aiskrimnya, dengan jubahnya, ya, aiskrim lagi, ya, kon warna-warni, tarikan, ya, macam-macam lah. Orang perempuan dah banyak meniaga. Indonesia pun dah ramai meniaga, hebat, kan. Tapi sayang, kita orang Malaysia tak ada pula yang nak meniaga. Ya, bagi saya, kenalah tuan-tuan, ya. Orang Malaysia kenalah meniaga, ya. Meniaga satu, dua... kios buka kan untuk orang Malaysia, orang Melayu kita. Ya. Niaga. InsyaAllah kita akan bantu mempromosikan kalau tuan-tuan niaga, insyaAllah. Allah wassalamualaikum Muhammad. Ya. Kita agak awal alhamdulillah berbanding yang lain dengan kelapangan yang ada di Uhud berbanding jemaah-jemaah lain yang masih lagi banyak di kat Ladang Kurma. So tuan-tuan memang betul lah, kita memang kena gerak awal. Jam 7 pagi dah kena keluar. Sembayang kat Masjid Quba pun agak lapang ya. Sembayang dekat yalah pergi ke Ladang Kurma pun agak lapang ya berbanding kalau kita lewat. Kalau kita lewat payah tuan-tuan ya. Jadi kena pergi awal. Dan sebelah kanan kita adalah Wadi Qonah ya. Ini adalah Wadi Qonah. Dan nun jauh di ujung sana adalah Istana Malik Fahad ataupun Kawasan Malik Fahad ya. Tu, atas bukit tu. Ya, Istana Malik Fahad. Allahumma sallallahu alaihi wasallam. Baik, dan kita pulang semula lah ke bas kita, insyaAllah. Para jemaah daripada Singapura ya. Singapura. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Tadi saya nampak ada jemaah Malaysia, Indonesia, Singapura dan juga Brunei. Ya. Yeah. Ramai dah dekat Madinah ni. Alhamdulillah diberi kesempatan ya yeah, untuk datang. Yeah. Syukur rumpun yeah. Asia Tenggara begitu ramai sekali. Ya. Yeah. Ya, ini adalah bas Madinah. Madinah bas. Ada orang dalam. Ya. Ini macam-macam kios lagi ada. Ya. Beli, jangan tak beli. Alin baba. Alan. Koka. Koka. Koka, koka. Allah Akbar.
Ni tudung ah, ingat kain batik ni. Kan. Ada tesar ke kau? Lah, Mafi. Ya. Ingatkan kain batik telekung ah, ya, telekung ni. Wei. Baka. Allahu akbar kabira. Alhamdulillah. Ya. Ya Rab. Alhamdulillah selesai kita di Uhud. Oh Allah. Ramai jemaah kita stay. Kita datang, kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Terima kasih semua kerana menonton. Stay tune di Asy Share YouTube channel Haji dan juga Umrah anda. Salam ceria, salam sayang daripada Madinatul Munawarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.